hal seperti itu jajanannya anak sekarang atau seperti apa sih Pak Haji mungkin? Iya nggak tahu, emang di desa emang di sekolahannya gitu makan apa ya burger apa nasi goreng aja tuh sekali makan 40.000 gitu 30.000 ya udah kalau saya kasih 200.000 kan dia ada dua kali istirahat ya. Jadi kadang-kadang istirahat pertama dia beli burger 50.000 misalnya, terus istirahat kedua dia beli lagi, belum nanti yang cemilan-cemilan kayak minumannya kan juga ada harganya. Ya udah, jadi menurut saya 200.000 sih pas-pasan. Emang setiap anak seperti itu nggak sih Pak Haji sekarang sekolahnya nih? Beda-beda sekolah ya, kan setiap sekolah pasti punya apa namanya harga dan aturan sendiri-sendiri. Tapi nggak apa-apa Pak Haji, sekolah anak lebih mahal gitu artinya. Saya tuh selalu begini, kalau buat anak yang sifatnya pendidikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan anak. Gitu kalau saya prinsipnya. Tapi emang top up apa seperti apa sih Pak Haji 200.000 itu nih di sekolah Kenzi? Apanya? Top up-nya 200.000 sendiri, bayar top up per bulan atau seperti apa Pak? Per minggu. Jadi kita di sana tuh ada kayak apa sih? Tap gitu ya. Jadi kalau orang mau beli, kalau anak saya mau belanja, tap gitu. Seharinya 200.000 nih Pak Haji. Iya. Kan kata orang-orang gede banget nih untuk usia sekolah anak zaman. Masa sehari gini 200.000 gede sih? Enggak yakin sih, coba teman-teman yang lain anak-anak sekarang jajan. Emang 50.000 dapat apa kalau sekarang belanja? Cilor. Hah? Cilor. Minum aja. 200.000 perut saya cukup. Tapi Kenzi sini kan udah harga sekarang udah pada naik-naik. Kenzi udah sukses nih Pak Haji, masih duit dari Pak Haji apa emang kontrol uang dia sendiri sih Pak Haji dari honor-honor syuting-syuting? Nih, gitu. Honornya Kenzi itu disimpan sama maknya, ditabung di maknya karena buat apa? Buat ya nanti satu saat kalau emang ada suatu award buat Kenzi, hasil kerja kerasnya Kenzi, ya nanti dari uangnya Kenzi gitu. Tapi kalau sehari-hari, bulanan, nanti emang tetap tanggung jawab saya lah sebagai orang tua. Sama Ardio? Bukan kewajibannya Kenzi cari duit sekarang. Sama Ardio juga sama kah? Sama.